Ya, sekarang saya berada di salah satu tempat penukaran tiket pertandingan Persib Bandung versus Dewa United di. Nah, ini merupakan salah satu tempat penukaran tiket pertandingan Persib Bandung versus Dewa United. Di tempatnya berada di Kodim 0618 ya. Bisa dilihat untuk saat ini di sini terdapat 4 penukaran tiket ya, mulai dari VIP Barat, Utara, Timur, dan Selatan ya. Nah, di sini sendiri di tempatnya di salah satu penukaran tiket ini terpantau boboto sudah mulai berdatangan. Namun karena memang saat ini sejumlah boboto sedang melakukan aksi menepi sementara, jadi untuk saat ini di salah satu tempat penukaran tiket ini terpantau lumayan sepi ya. Bisa dilihat untuk hanya ini menjelang beberapa pertandingan ini terlihat sudah mulai adanya sepi ya, sepi. Dan bagi boboto yang akan yang sudah mempunyai e-tiket atau elektronik tiketnya, e-voucher, bisa langsung menukarkan e-voucher atau e-tiketnya ke salah satu tempat penukaran tiket ya. Nah, ini untuk mendapatkan gelang penanda. Dan untuk saat ini memang kondisinya di Kodim 0618 ini, di salah satu tempat penukaran tiket ini, terpantau sepi ya dari biasanya. Ini sepi memang karena memang sejumlah boboto sedang melakukan aksi ya, menepi sementara. Jadi untuk tempat penukaran tiket Selatan, Timur, Utara, dan VIP Barat yang ada di sini ini terpantau sepi. Yang sering dikunjungi itu ada VIP Barat dan Timur ya. Untuk Utara dan Selatan ini masih lenggang untuk saat ini ya, dari menurut penuturan dari salah satu ampel pun, untuk saat ini memang terjadi penurunan ya dari segi kunjungan yang boboto yang akan menukarkan pertandingan atau tiket pertandingannya. Dan untuk saat ini tempat penukaran tiket ini sendiri akan dibuka dari pukul 7 sampai 1 jam sebelum kick off. 1 jam sesudah kick off maksudnya. Ya, jadi inilah suasana atau kondisi di salah satu tempat penukaran tiket yang berada di Kodim 0618. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!